Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channel Belotup. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video, yaitu seorang gadis Hindu yang mencari jodoh dan beliau siap untuk memeluk agama Islam. Judulnya aneh ya. Apakah beliau ini kemudian bersyahadat memeluk agama Islam? Mari kita saksikan bersama-sama. Video diunggah oleh akun ulama NU Ahlus Sunnah Wal Jamaah 7 jam yang lalu dari video ini kita buat. Cewek Hindu mencari jodoh dan siap mualaf. Selamat malam. Ini Mbak siapa? Fide. Mbak Fiti. Fide. Fiki. De. Fide. Fiti. Fide. Iya. Lengkapnya siapa itu? Bunga Kavide Krishna Putri. Bunga Kavide Krishna Putri. Krishna Putri. Wah, angel jenenge ya anu. Jadi ini dalam sebuah kajian Gus Ikdam ya, mungkin di daerah Jawa Timur, mungkin sekitaran Ngawi ya. Modern. Mbak Fide, agamanya apa? Saya Hindu. Oh, Hindu. Iya. Berapa orang yang Hindu? Saya saja. Ini yang lainnya Muslim. Iya, Muslim. Kemana, kenapa Mbak Fide kok kesini? Gimana ceritanya Mbak Fide? Ceritanya. Coba bentar, wes ojo jawab Pak. Jadi beberapa kali itu lihat di TikTok, lihat di story-story IG teman-teman tentang tauziah atau ceramahnya Gus Ikdam. Yeah. Itu sangat umum, maksudnya nggak terlalu islamik banget. Bisa ditangkap oleh yang non muslim. Terus kadang juga sampai lihat di live YouTube-nya. Kadang pulang kerja gitu nonton sampai ketiduran. Oh, jadi itu kalau bahasa kita istiqomah itu. Berarti sering nonton saya. Ya kalau dikatakan sering setiap hari ya ndak, Gus. Ya ndak. Iya. Yo cek kerep delok fotone dhewe ya. Eh. Maksudnya ketika ditanya apakah sering menonton videonya beliau, saudari kita ini mengatakan kalau tiap hari juga tidak. Kemudian Gus Ikdam membalas mungkin lebih sering nonton fotonya sendiri, seperti itu ya. Terus ya lebih seringnya itu lihatnya di TikTok, terus lihat di story teman sama ya live YouTube paling ya pas pulang kerja gitu aja. Aslinya Mbak Fide itu rumahnya mana Mbak Fide? Saya Talun. Talun Hindu ya? Iya. Talun Hindu. Ini ketemu saya pertama kali ini. Pertama kali. Biasanya lihatnya di story-nya Kak Krishna Patria. Oh, Kak Krishna. Kak Krishna apa ya agamanya itu? Islam. Oh, Islam kalau Kak Krishna ya. Iya. Oh, biasanya Kak Krishna itu bikin story kemudian lihat. Iya, sebenarnya minggu lalu Kak Krishna ngajak ke sini tapi masih belum bisa. Ini tadi di Sorsingon. Di mana? Enggak, sama Mas Niko. Di dalam rumah. Iya, sama Mas Niko Kim. Loh, jenengan MC juga? Bukan. Apa? Penyanyi? Bukan. Biasa, orang loh, biasa. Lu nyanyi tak kok nyanyi? Enggak. Kok bisa nyanyi? Apa biasanya lagunya? Eh? Apal semua? Oh, Hindu itu kok. Gimana ini komentarnya untuk panjenengan yang non-muslim melihat pengajian acara rutinan di sini, gimana komentar panjenengan Mbak Fide? Komentarnya mantep pol, karena bisa membaur dengan semua agama. Jadi toleransinya tinggi, maksudnya ini majelis nggak harus Islam aja, tapi juga merangkul kalau yang mau non muslim mau ikut juga boleh. Mantep pol Gus. Masya Allah. Terima kasih Gus Ikdam. Terima kasih. Jadi memang kajian Gus Ikdam ini tidak spesifik untuk Islam aja ya, seperti kajiannya Cak Nun seperti itu ya. Jadi memang lebih umum, dia tidak membahas keilmuan dalam Islam, tidak membahas fikih, hukum, hakam, akidah, bukan seperti itu, tapi ceramah terbuka ya sepertinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, seperti itu. Jadi dikhususkan juga
dipersilakan juga untuk non-muslim yang datang. Jadi kajiannya lebih umum ya. Ini mungkin disclaimer aja ya, supaya tidak gagal paham. Mbak Fidi, alhamdulillah berarti ini anak kancane nek. Sering-sering aja ke sini, Senin, malam Selasa, sama itu Mbak Natali itu juga Nasrani itu. Terus banyak Mbak sekali di sini itu teman-teman kita itu yang apa itu? Ya Allah. Non muslim itu banyak sekali di sini. Oke, ini untuk Mbak Vide kasih apa ya? Dikasih jodoh aja enggak apa-apa, Gus. Sama Pak Bupati dikasih nomor WA. Lah. Soi-soi masih pinilian. Gombali. Dalam. Kok minta jodoh? Kok jangan minta jodoh? Iya. Tak carikan mau toh? Mau, Gus. Nanti mau. Yang ngakati saya. Ya, boleh. Oh, boleh. Oh iya, nih, umur Gus. Berapa jenengan? Saya 25, jalan 26. Pas-pas piye, ngoco. Rupamu nyepres kabeh koyo ngono. Kok enek wong muni cah wedok muni selawe, pas. Kok iki jan masalah, rao pratau. Kepedene kliwat. Muni pas. Wis-wis aku dhewe sing pegel karo kowe. Eh. Iki emosi wong e. Gimana? Ada apa yang disampaikan? Jadi gini, Gus. Gimana? Sedikit. Maksudnya enggak pernah cuci muka. Saya juga minta ini sih, penerangan kayak lampu gitu, penerangan. Gimana? Eh. Gimana? Jadi gini, saya takut viral terus dihujat, Gus. Oh, gak masalah. Gus Idam itu banyak yang hujat tetapi hidup, kok. Gak usah khawatir. Dek yang anak ide Pak Jibeki loh, beres. Rasa khawatir lah itu. Jadi gini, walaupun saya non-muslim, sebenarnya biasa itu banyak yang muslim. Sebenarnya saya pun keinginan untuk mu'alaf sudah lama, tapi... Tapi piye? Tapi ada satu dan lain hal yang belum bisa saya mualaf untuk saat ini, gitu. Ada satu beberapa hal. Iya, beberapa hal yang ya intern, gitu. Terus beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya itu dekat dengan seorang laki-laki yang muslim. Nah, terus? Piye? Yang saya anggap bisa menjadi imam saya, karena saya gini Gus, kalau saya dulu prinsipnya dari dulu gini, saya ikut kamu nggak apa-apa, tapi kamu tahu bahwa di Islam ibadah seorang istri adalah tanggung jawab suami. Apakah saya sudah pernah bertanya, apakah kamu siap untuk membimbing saya dari nol, untuk mengenalkan saya dengan agamamu? Hehehe, kowe iki nyapa to cah kaceren iki tuwa iki. Ketak antemi lho malah ngono ae. Iki sing ditakoni calone Vide iki lho, kowe mah siap. Slowen di injokmu kene engko. Ini cenderung seperti drama panggung. Gak ada ibu mat lagi. Aku kadung serius loh pak. Tak antem iteran ya gue. Awalnya bilangnya siap belajar bareng. Terus ketika sama keluarga saya untuk diyakinkan lagi jadi serius atau enggak, katanya keluarganya yang enggak siap menerima saya. Wah. Berarti cintamu terhalang restu orang tua. Ngene deh, sebelum janur kuning melengkung masih ada kesempatan. Tenang, jodohmu dikawal ST. Amin. Ora usah susah. Mulai saat ini kamu Senin malam Selasa istiqomah saja. Dan ketika habis itu kita istighfar itu, saya masih mesti ngasih kesempatan untuk berdoa
Jangan berdoa pakai agamamu masing-masing aja. Di dalam hati itu loh deh, mintalah yang terbaik. Artinya apa? Ketika memang calonmu mas itu tadi, calon imam yang katanya sudah ready tadi, itu kok memang terbaik untuk kamu, ya akan dilancarkan oleh Allah. Dan ketika memang belum baik, ya nanti akan datang Arjuna terganteng untuk Vidi. Gak usah susah, tenang. Tapi gini Gus. Tapi dumen tenang kadang-kadang narukui. Ya piye lo Gus, kadung gak yakin terus diyakin nih, terus ditinggal plus. Wah, wow, yes gampang-gampang, itu gampang itu. Tak ewangi dongo kok. Tapi ngono, engko nek kuwi. Tapi kalau nanti ada restu dari orang tua, kamu memang harusnya mualaf nanti. Iya, keluarganya itu kan bilangnya katanya suruh cari yang seiman. Nah. Sedangkan saya dan keluarga saya itu sudah bilang bahwa saya siap untuk menjadi mualaf, tapi jawabannya tetap cari yang seiman sampai keluarganya itu bilang sing Islam kecili lah. Iya. Yeah. Oh, gampang. Iki moro, calon marotuamu nyawang kok bisa. Bengi iki wonge nyawang. Poh, iki wis ngene calon marotuamu. Poh, Le. Tibakno niate tenanan. Tibakno dekengane busat. Weh, khawatir iki wis tak iyani daripada Gus Ikdam moro rene. Daripada wingko Gus Ikdam karo Mas Ipin mangkat. Malah video dipek Mas Ipin selesai. Mas Ipin malah langsung salaman karo aku. Enek-enek yaan saudara Ipin ibeh mumet tau. Wis, tapi tenang deh, tenang-tenang, kamu tenang aja wis, enggak usah khawatir. Gampang enggak. Tapi bilangnya gini loh Gus. Piye? Kaya enggak enak cara dolian. Ngono loh Gus. Piye-piye? Katanya bilangnya gini kok enggak enak cawe dok liane. Aku iki minese nang ndi to, Gus? Tenang. Gila ya. Aku iki minese nang ndi to? Ya kuwi awakmu mlebu Islam bengi iki beres kuwi. Tapi aku ya ora maksa. Wis ngene, Dik. Ya kaya jamu. Sehat dekengan pusat iki madune sapa iki lah moro-moro ning sandingku iki lho iki wis izin apa urung iki moro-moro enek madu sedep nih lho Pak Bupati madu sedep sehat dekengan pusat enek-enek oh, dukun iki asli ora dekengan pusat iki tapi maksudnya Gusti Allah gitu toh wis kamu setiap hari minum madu ini. Iya toh, Dik. Iki. Aduh. Niki tak kei skincare. Sama skincare. Wes maca o. Terima kasih, Gus. Aku tapi bingung ngene lho, Dik. Sirku tak kei solusi, tak kei wirid. Wiritan-wiritan. Amalan-amalan. Lah tapi kan wi amalan nek wong Islam toh, Dik. Ngono lho. Permasalahane saiki kuwi. Lah, engko nek sit ngene tak kei amalan seminggu calon marotuamu wis tenan. Nduk Vide, anakku ready nggih awakmu. Tenan lho wis. Lho, takok dhewe, kene gampang jitu apa ora? Muni ora ta, buki kene engko. Lho. Tenanan takone cacah iki lho. Tak kena Pak Jebeki gampang jitu kene tapi yo kuwi mang arep tak ijazahi amalan namanya ijazah dijazahi amalan yaitu tadi Dik kita beda ya udah wis gampang lah ya nunggu kan matur suwun Gus ya tapi kalau kamu kapan disampaikan ke jodoh saya aja siapa tahu jodoh saya ngelihat wis mesti ndelok mesti ndelok iki wonge ndelok arep ngene Dik hehehe poh perjuangane sampe omong ning arepe wong ewon koyo ngono tapi ra apa-apa. Nek ra ngono ngene Dik, nek pancen awakmu sir Islam tenan. Mlebu to, mualaf tenan. Ku ndonga, tak warai tata carane ndonga, golek jodho sing apik karo nata ati, des. Apapun yang terjadi insyaallah aman-aman saja. Amin.
jane ngono, tapi wis engko mulih pikirane. Sike gampang e, Dik. Ora wayahe nek mikir kuwi saiki mumetne petugas. Cacah selak mulih iku. Wis ngono ae, opo neh, Dik? Wis ngono ae ya. Nggih, Pon, sampun. Enek sing kok takokne neh opo neh? Mboten, Pon. Dungane mawon, Bos. Semoga cepat dapat jodoh yang terbaik pilihan Tuhan. Amin. Amin, 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 amin. Kira-kira kapan-kapan sirene neh ora? Ya, kalau ada waktu kesini lagi. Kerjanya apa tuh kerjanya? Saya di BRI. Oh, BRI. Iya. Cocok. Wow, cocok. Kiki tukang utang. Rai-rai nasabah. Dekengane BRI. Ora masalah ya toh, penting penting gak ide urip ya toh. Ora masalah. Kantor ora nabung nek dur salah pin. Bolak-balik ning kantor ora nabung salah pin ae. Pengga salah pin ae sampai keblokir. Lah ya ora enek saldo sing disalahne ATM-e. Pesakne aku. Uripmu kok susah koyo ngono cah. Tapi kene yo yo. So, ae dhewe ngene iki bareng-bareng penting ae dhewe iki duwe Gusti Allah. Ya toh. Oh gagal. Niki Mas, niki Mas. Sungkan aku beh nek wong ayu bakal ngotone dhuwit. Mas Ipin ngetone dhuwit iki kaya wis. Wediku dikira mahar jerene Mas Ipin. Bupati sitok ilamis ya. Bahaya iki. Kancaku iki sahabat Ipin iki. Beh bahaya. Upin Ipin ae dhewe. Malam ini kita kayak Upin Ipin ya toh. Sujok nae dhewe iki serabi. Jorong rabi bahaya lho wae dhe. Tembok ngono bahaya. Iki sitok Gus, sitok bupati. Iya, bahaya. Gak bahaya ta. Wis ngene, anu kamu di belakang kan kalau di depan nanti buat sawang-sawangan bahaya kamu. Iya, Gus. Kamu di belakang di paten kok toto ning ndi ngono, Pak? Aja ning mobilmu, wamlen iki. Wis kamu dengarkan ngaji dulu tapi ini ngajinya bagus. Apa ning kono ya? Nggih, pun manut. Ning kono gak apa-apa. Mboten apa-apa. Ya wis, ngono wis. Aman ngaji sik. Lucu-lucuan ya, kajian sambil mencari hiburan. Bagi Anda yang tidak bisa berbahasa Jawa memang agak susah memahami. Tapi kalau bagi orang yang bisa berbahasa Jawa, tahu apa yang dimaksudnya. Intinya saudara Wide ini suka dengan kajiannya Gus Ikdam ya. Kajian umum tapi diselingi nilai-nilai Islam, diselingi ajaran Islam, kemudian diselingi canda tawa. Memang tidak semua orang bisa menerima seperti ini. Intinya beliau belum bersyahadat, semoga disegerakan. Itu saja konten kita kali ini, semoga sedikit menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.